Yayasan Bahrul Ulum Pondok Pesantren Islamic Center Sungaliat memperingati Hari Santri Nasional 2020. Dalam peringatan kali ini, dihadiri langsung oleh Bupati Kabupaten Bangka, Mulkan. Berlandaskan dengan niat yang tulus dan semangat kebersamaan pandang, semakin cepat. Dengan mengusung tema Santri Sehat Indonesia Kuat, pelaksanaan perayaan Hari Santri Nasional yang difokuskan di Pondok Pesantren Islamic Center Sungaliat dihadiri oleh Bupati Kabupaten Bangka beserta pejabat yang ada di Kabupaten Bangka. Dalam sambutannya, Bupati Kabupaten Bangka Mulkan mengatakan, perayaan Hari Santri Nasional kali ini turut menegaskan bahwa setiap pondok pesantren turut serta membantu pemerintah dalam hal pencegahan penyebaran COVID-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. COVID-19 merupakan penyakit yang dibebankan virus yang tidak kelihatan oleh kasat mata kita, tetapi dapat dirasakan dampaknya. Untuk itu saya berharap dengan protokol kesehatan yang ketat dan tepat, pondok pesantren menjadi tempat yang aman dan nyaman dalam beraktivitas sehari-hari. Pembatasan akses keluar masuk orang dengan sistem satu pintu dan sanksi tegas terhadap pelanggaran protokol kesehatan jadi kunci pondok pesantren memutuskan mata rantai penyebaran wabah corona ini. Bismillahirrahmanirrahim. Suasana perayaan Hari Santri di Pondok Pesantren Islamic Center Sungaliat diwarnai dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh para santri yang telah menghafal ayat suci Al-Quran sebanyak 12 juz. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan, iNews melaporkan.